Oktober 2016 hari ini Minda tepat ulang tahun. Tapi saya lagi ada di sebuah hotel di Sukabumi bikin video ini, nggak ada di rumah. Dan beberapa orang nanya, kok Manji nggak libur sih? Kan istrinya ulang tahun gitu. Jadi gini, ini sebenarnya saya dalam sebuah rangkaian tour SBCK. Jadi kalau misalnya saya libur, kemungkinan hari sebelumnya saya juga nggak ikutan. Itu kan secara value kan sayang ya. Maksudnya, oke. Ini kita ngebicarain soal value. Ya, tapi kan kalau misalnya value bisa dicari, Manji. Tapi ini nggak cuma sekedar gitu. Karena tour saya itu panjang. Mulai awal tahun sampai akhir tahun. Dan ini adalah titik terakhir. Jadi, kayak ini adalah titik penutupan untuk tour SBCK saya di tahun 2016. Karena Desember udah nggak ada lagi. Baru mulai lagi tahun depan. Tahu nggak, ada satu hal yang bikin saya agak-agak bingung nih sekarang. Minda itu ulang tahun tanggal 22, sementara saya nggak bisa ada di sana. Sekarang kita telepon ini yuk, kita telepon Minda. Eh, ada WhatsApp nih. Eh, pas banget. Loh, baru mau telepon terus dia telepon. Hello. Kamu kok kayak Saga sih, jadi itu, jadi posesif gitu. Eh? Iya. Apa? Kamu balik tanggal berapa sih? Kamu balik tanggal 22 ada di sini nggak? 24 kan? Ya, aku ulang tahunku kamu nggak ada dong. Iya, aku pas tanggal 22 aku lagi ada di mana ya? Aku lagi ada di Sukabumi ya. Ini kamu udah berapa tahun nggak ulang tahun bareng aku? Ya salah, udah berapa tahun? Aku tahun kemarin bareng tahu. Hadiah aja, hadiah. Kan dibeliin kamera. Kamera doang yang. Ya emang mau apaan lagi? Yang lain gitu. Matre. Mau pergi sama anak-anak, mau kemana? Mau ya nginep di Bogor-Bogor situ deh. Bogor atau Sentul yang dekat-dekat aja. Salva sama Sultan kan lagi di rumah juga sama. Oh, ayah lagi pergi ya? Ayahnya lagi kembali. Ya udah. Mau berenang. Berapa hari? Pengennya sih 2 hari lah ya. Tiga hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Ya udah, tanggal berapa dong? 19, 20? 19. Mau ada 19 deh. Besok dong. Lah aku harus cari sekarang. Iya, buruan. Ya udah, nanti aku cari di pergi-pergi deh. Yang bagus ya. 3 kamar. 3 kamar. Kok 3 kamar banyak banget? Pokoknya 3 kamar yang ada kolam renang gede, yang rednya ratingnya bagus. Ribet amat yang. Oke, ternyata Minda pengen dicariin hotel. It's time for pergi. Carinya sambil tidur aja. Sarapan, tapi Minda ulang tahun lagi dan belum ada hadiahnya sih udah ada, tapi Minda tuh minta hotel buat besok dan anak-anak lagi dicari. Cari di mana, Pak? Pergi. Jadi gitu, dan di Malang ini nggak kelihatan sih, di sebelah sana tuh ada gunung-gunung gitu. See you next time. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa senyum hari ini. Tinggi. Ngeri kali. Sampai Surabaya. Pertama yang saya lakukan adalah datang ke kedai latar. Halo. Malam. Selamat malam. Halo, Mbak. Saya nggak tahu nih, sekarang Minda lagi ngapain di sana.
lagi mainan sama anak-anak mungkin. Ada WhatsApp call, WhatsApp video call. Baik. Hai. Lo Saga? Saga udah berapa kali berenang? Hei Saga. Yang dua lagi baru berenang. Siapa? Salva Sultan baru berenang? Iya. Kenapa mulu? Itu baru berenang tuh. Jam segini lagi berenang beda pose. Serius? Yang siang gini? Hai Saga. Ini adalah tour yang menyenangkan. Jadi setelah saya obrolin sama Minda, kata Minda ya udah nggak apa-apalah. Toh beberapa kali juga ulang tahun Minda saya nggak ada di rumah karena memang harus keluar kota juga gitu kerja. Jadi sekarang kita mau pulang dari Surabaya ke Jakarta, Halim. Habis itu kita lanjut ke mana, Peng? Oh, Bogor. Sentul deh. Hari Sentul karena di sana ada istri dan anak-anak saya yang lagi bermain-main dan masih nginep satu malam lagi. Besok baru balik. Kemarin kita udah pesenin di pergi-pergi, tiketnya dapat 3 kamar, bagus lagi. Dan sekarang pengen ketemu, saya mau lihat, kata istri saya sih bagus tempatnya. Kita mau menuju Sentul. Hello. What are you guys doing? Lagi ngapain? De mana de? Oh, la. Ding tak ding deh. Berenang terus kamu ya? Berenang ya? Berenang terus ya? Jadi kelabuan. Jadi kelabuan. Tadi ada main paintball. Di mana? Ada emang ya? Ada target dong. Ada kena semuanya. Aduh. Kaget. Aduh. Kaget. Oke. Tapi saya kasih hadiah buat Minda. Hadiahnya apa? Ada banyak. Tahun ini adalah mungkin tahun yang cukup banyak saya kasih hadiah buat Minda. Karena tahun ini banyak banget pengorbanan dia buat saya. Dan juga tahun ini juga banyak hal-hal yang Minda lakukan yang ngebangun karir saya juga akhirnya. Ya walaupun dukungan di belakang, perkataan, masukan, dan lain-lain, itu akhirnya bikin karir saya alhamdulillah semakin lama semakin baik. Apakah hadiah untuk Minda? Pertama, kamera. Karena saya beli kamera juga. Maksudnya jadi karena saya beli kamera, akhirnya saya beliin Minda kamera. kadang-kadang cowok kayak gitu loh. Kadang-kadang cowok itu suka pengen beli sesuatu yang mereka suka, terus harganya lumayan mahal. Untuk dibolehin sama istrinya, istrinya juga harus dibeliin. Oke, jadi kado buat Minda saya beliin kamera. Terus kado keduanya adalah yang Minda minta. Minda pengen jalan sama anak-anak. Udah lama gak jalan sama Salva dan Sultan. Kebetulan Salva dan Sultan itu biasanya kan Sabtu Minggu ada di rumah ayah. Jumat malam, Sabtu dan Minggu malam baru pulang. Tapi karena ayah lagi ada kerjaan di Bali, jadinya Safa dan Sultan di rumah. Terus mereka minta, ya udah kita jalan aja Minda, kita nginep di mana kayak, kita berenang-berenang, kita jalan-jalan ke hotel gitu. Dede nggak ngantuk, ayo kita ke bawah, let's go. Loh, kenapa dicopot sih sepatunya Bapak?
Lah, pakai sendal dia maunya. Jangan pakai sepatu. Kenapa dicopot? Karena dia enggak tahu lagi itu apa. Itu apa, Papa? Kenapa dicopot? Oh, langsung salah. Rasa salah dia. Maaf, Manji. Ngerasa bersalah. Orang tuh nanya, kenapa sih kok si Gram manggilnya Papa? Padahal emang karena dia belum bisa ngomong aja. Wah, ada yang bobo. Hey, sayang. Hey, ada Manji nih. Hey, ada Manji nih. Kata nanti mau berenang lagi, mau? Mau sama aku berenang lagi, mau gak? Oh, kalau habis baru bangun tidur, olahraga dulu dikit-dikit. Udah lama banget gak pernah pergi sama Salva dan Sultan. Kali ini kita berenang bareng. Saka, let's go. Sini, Kak. Kak, kapan kita terakhir kali pergi, Kak? Sul, minummu sudah, nak? Oke teman-teman, itu adalah cerita saya tentang kado ulang tahun buat Minda. Ya mungkin kadonya tahun ini agak banyak, walaupun banyak itu relatif, mahal itu relatif. Mungkin buat beberapa teman itu biasa aja, mungkin buat beberapa teman itu luar biasa. Tapi ini adalah penghargaan saya buat Minda karena tahun ini dia begitu mendukung saya sampai akhirnya saya mencapai beberapa kesuksesan menurut saya. Dan juga dia mendukung saya sekali untuk karir, untuk lagu dia. Dan juga di awal tahun, kehadiran Leticia di keluarga kami, Minda bisa menerima dengan sangat baik. Dan juga kerelaan Minda untuk keluar dari comfort zone, keluar dari pekerjaannya, dan akan lebih banyak di rumah, walaupun tetap bekerja. Saga mau lihat kelawar yang gede? Kenapa bisa senyum kelawar yang gede? Karena aku napa? Serem Manji, biar apa serem Manji tampangnya? Biar orang-orang takut. Kenapa harus orang-orang digigit? Karena enggak, orang-orang enggak digigit. Tapi supaya kan dia kan binatang malam ya. Dia kan binatangnya malam tuh keluarnya. Jadi supaya orang-orang takut, orang-orang enggak berani nangkep dia. Jadi dia tampangnya serem. Saga mau nyari apa? Anak kelawar Manji. Kelelawar? Iya. Anak kelawar Manji. Itu kelelawar barusan lewat. Yuk, balik ke kamar yuk. Sekarang udah pada mau pulang karena Salva besok ada tryout Sultan sekolah, Saga sekolah. Salva seneng enggak beberapa hari ini? Senang. Senang tadi mau ke besok. Tapi tryout ya? Minda ulang tahun tuh tanggal 22. Catatin ulang tahun nanti. Belum. Selamat ulang tahun Minda. Semoga panjang umur. Terus makin sukses. Iya. Minda tahun 2017 sudah di rumah loh. Iya. Makin apa? Baik. Makin baik emang makin, selama ini gak baik? Makin pinter. Kok kayak ucapan asal? Semoga ya. Pinter. Orangnya masuk. Halo, Minda.
beberapa hari ini jadi ngapain aja? Beberapa hari ini kita di Haris liburan sama anak-anak. Ada Saga, ada Salwa, Sultan, Sigra. Yang ada cuma Leticia aja. Manji datangnya pas terakhir. Manji datangnya terakhir. Kenapa kamu harus kesini? Karena di sini tuh nggak terlalu jauh dari rumah, karena kita emang nggak mau jauh dari rumah karena cuma beberapa hari aja. Terus ada kolam renangnya, ada mainan anak-anaknya, pinball, ada memanah, ada naik kuda, ada kolam renang, ada apa lagi ya? Kenapa harus bisa naik sepeda, tapi nggak ada yang naik sepeda karena kita males. Wishnya apa? Semoga keluarga kita bahagia selalu, baik-baik, panjang umur semua, sehat semua. Amin, rezekinya dilancarin. Pokoknya semua doa-doa terbaik buat keluarga kita. Nanti mau beli Minda kado apa? Mau jadi ibu rumah tangga. Mau motret-motret. Manji beli apa? Apa? Minda kado apa? Manji beli ini. Oh, udah. Dibantuin sama Irfan Borneo. Apa namanya? Ini buat Minda. Sebenarnya sih Minda juga udah tahu lagu ini, tapi ada beberapa perubahan lirik yang baru aja ditulis. Semoga suka. Oh ya, subscribe juga Irfan Borneo. Secantik dulu, tak seseksi dulu. Kadang kamu begitu, tak percaya diri, namun coba menutupi. Berkali-kali kita berseteru karena ku unggah fotomu. Pikirmu aku tega, padahal aku bangga. Jangan berusaha terlalu keras untuk selalu terlihat sempurna. Langsing atau tidak, tak apa-apa, yang penting kita selalu bahagia. Sebenarnya ini bukan cuma buat Minda, tapi buat semua wanita-wanita yang ada di sana juga. Bahwa kadang-kadang kamu ribet sama masalah foto yang di-upload, kadang-kadang bisa bikin berantem karena, aduh kok aku kelihatan jelek gitu-gitu. Kadang-kadang ada hal lain yang lebih penting dari terlihat jelek atau terlihat gemuk atau terlihat tidak langsing lagi. Misalnya, apakah kamu lebih sayang sama pasangan? Apakah kamu lebih dekat sama anak-anak? Apakah kamu bisa membangun perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan homey, perasaan disayangi dan lain-lain gitu. Jadi jangan terlalu besar-besar ya. Kamu besar meladen besar, jadi malas jalan-jalan. Padahal cuma perasaan. Jangan terlalu dibesarkan. Langsing atau tidak, tak apa-apa, yang penting kita selalu bahagia. Jangan berusaha terlalu keras untuk selalu terlihat sempurna. Langsing atau tidak, tak apa-apa. Oh iya, buat teman-teman yang memesan hotel melalui Pegi-Pegi, saya kasih voucher diskon 10% dengan kodenya adalah MANJI. Kamu akan mendapat diskon 10%, no minimum purchase. Oke teman-teman, itu cerita saya kali ini. Semoga ada hal yang bisa diambil, atau kalau misalnya enggak ya, semoga suka. Jangan lupa senyum hari ini. Ting!